hari ini kita media center mau berangkat ke Deliang bertujuan untuk menghadiri ulang tahun Iwo yang ke-10. Mudah-mudahan di perjalanan kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Berangkat. Dalam rangka hari ulang tahun Iwo ke-10, Iwo Kabupaten Bogor gelar tasakuran sekaligus diskusi publik dengan tema seputar hukum, jurnalistik di era digital dan kebebasan pers. Dalam rangka melangkala Ikatan Wartawan Online atau Iwo, Kabupaten Bogor yang memiliki spirit menjaga peradaban dan kemanusiaan di era digital berlangsung cukup meriah. Pada kegiatan yang diselenggarakan di KP Diplomat Desa Lewiliang, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor tersebut juga diisi dengan diskusi publik dengan tajuk seputar hukum, jurnalistik di era digital dan kebebasan pers. Di mana hadir sebagai pembicara Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Advokat Indonesia Peradi Kabupaten Bogor, Aute Herdiansyah, serta Ketua Lembaga Bantuan Hukum Universitas Ibnu Khaldun LBH UIKA Dr. Ibrahim Fajri. Selain itu, pada sesi berjalannya kegiatan diskusi tersebut, hadir pula penasehat Media Center Jasinga MCJ Api Oscar yang sempat menyampaikan beberapa pertanyaan terkait hukum dan kode etik jurnalistik. Sekretaris Iwo Bogor Raya Nurdin Ruhendi menyampaikan kegiatan tasakuran Iwo ke-10 tersebut memang digagas sebagai bentuk komitmen Iwo mengabdi kepada negeri, sehingga pada sela-sela acara tersebut pun sengaja dihadirkan para narasumber yang sesuai dengan tema diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Ruhendi, Sekretaris Ikatan Wartawan Bogor Raya dan Ketua LBH Iwo Bogor Raya. Pada hari ini kita merayakan tasakuran selamatan yang 10 tahun Ikatan Wartawan Online mengabdi. Dalam kesempatan hari ini tadi sudah ada pemateri beberapa tema ya, salah satunya seputar hukum, jurnalistik di era digital dan kebebasan pers. Alhamdulillah acara berjalan lancar hingga hari ini, dan harapan ke depan semoga Iwo semakin jaya dan dengan tema Bakti Iwo untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Lukman Malanuang mengucapkan selamat atas hari ulang tahun ke-10 Iwo yang mengambil tema Bakti Iwo untuk Bakti Iwo untuk Indonesia. Ya, Bakti Iwo untuk Indonesia. Semoga keberadaan Iwo ini bisa meningkatkan transparansi, akuntabilitas yang kita harapkan akan memperbesar partisipasi masyarakat dalam menyajikan berita-berita yang terpercaya, yang benar, yang independen, sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat sampai ke tingkat komunitas dan pedesaan dapat didengar oleh seluruh pemangku kepentingan. Terima kasih.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia Tri menyampaikan, alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, di mana telah hadir para narasumber serta wartawan-wartawan yang ada di Bogor Barat. Dan saya berharap semoga kedepannya IWO semakin jaya. Kegiatan ini, Bang? Ya, alhamdulillah hari ini bertepatan tanggal 8 Agustus 2022, hari jadi IWO yang ke-10. Memang pada prinsipnya di sini kami secara serentak ya, seluruh Indonesia mengadakan acara ulta dari 10 ini. Sekaligus syukuran, kebetulan IWO Bogor Raya ini bertempat di Kafe Diplomat yang memang mengundang rekan-rekan media yang ada di Bogor Barat. Sekaligus kita tatap muka dengan tema Bakti IWO untuk Indonesia. Selain syukuran, kebetulan kita memang mendatangkan narasumber dari dan satu bisa kita lihat ya, Ketua DPC PRD Cibinong Bang Ote, terus Dokter Fajri, dia LBH Wika Wika. Dari Kecamatan Wiliang, TVNTV Channel melaporkan.